Kalau diperhatikan, laman sosial Instagram Bella Astila semakin lama semakin menarik. Haha. Dan terbaru, Bella telah berkongsi videonya menari yang mendapat sambutan ramai. Haha. Alang-alang dah jumpa Bella di pelancaran lagu Star Lela ni, nak usik-usik lah. Bella nak jadi penari pula ke selepas ni? Actually, memang Bella sebelum Bella kahwin, 5 years ago, Bella memang Bella penari. So, macam dah lama tak menari, sebab tu lah kiranya nak buat cover menari tu. Karena dalam music video ni pun memang Kak Ifa yang cakap Bella kena menari tau. Sebab right after Bella habis je shooting music video ni, terus masuk hospital. Bella masuk hospital tu lepas balik Melbourne apa semua tu kan? Demam ke ataupun macam mana sebenarnya? Satu, memang demam daripada Melbourne tu mungkin cuaca, kita orang Melayu tak biasa. Lepas tu, sebab penat lah juga. Okay Bella, baru-baru ni apabila Bella membuat live di Instagram, Alif Aziz masuk mula-mula, I tengok live tu, Alif telah mengeluarkan kata-kata, Bella, I tahu you believe in miracle. Masa tu Bella sebak. Jadi apa yang menyebabkan Bella rasa sebak itu? Sebab sebenarnya macam ni, Bella rasa tak salah untuk Bella tegur dia. Bella ada rasa macam kesian, kita tak patut. Kenapa kalau dia bagi salam, why not kita jawab salam balik? And then insyaAllah kita positifkan keadaan tu. Pasal yang Bella sebak tu sebenarnya bukan apa, memang Bella dari dulu, Bella percayakan keajaiban. Bila Alif mention pasal keajaiban kat situ, Bella macam teringat Bella hari ni pun unexpected apa yang jadi kat Bella. Bella tak pernah terfikir untuk berpisah. Benda tu yang buat Bella sebab. Maksudnya apa pun kita sekarang ni, kita takkan tahu apa yang akan menanti kita di masa akan datang. Tapi ada juga komen-komen orang di bawah sana mengatakan, Alif please lah move on, jangan buat Bella sedih lagi kan. Maksudnya macam adakah Alif sekarang cuba memancing momen-momen yang indah bersama Bella dulu supaya Bella rasa macam oh tersentuhnya. Bella rasa macam tu tak? Yang Bella sebab tu bukan pasal Alif pun. Bella tak ada rasa Alif kacau Bella pun. Tak salah untuk Bella berhubung baik dengan Alif. Sebabnya Aiden, takkanlah Bella nak bermusuh pula dengan Alif. Bella nak cakap dengan Alif biar dia sentiasa positif. Sebab apa tau, kita kalau kita kecam orang lagi, dia akan bertambah depressed. And apa yang kita dapat? Kita suka ke tengok orang jatuh? Masa Bella pergi bercuti pun ada juga cerita-cerita yang dikaitkan dengan Alif Aziz curi duit lah, dimasukkan ke dalam lah, itulah inilah, dikaitkan dengan Raja Unika lah. Jadi apa yang Bella boleh katakan tentang insiden itu, di mana selepas itu pula viral video-video Alif cakap seolah-olah macam apalah. Hal yang berkenaan dengan siapa yang wanita dari Indonesia tu, Bella tak kenal dia. Itu antara dia dengan Alif. Bella dah tak ada apa-apa dengan Alif. And Alif pun dekat Singapore, Bella dekat Malaysia. Macam mana Bella nak tahu tentang apa yang terjadi dekat sana? We will never know. Berkenaan dengan video tu, Bella touchdown je daripada Melbourne. Bella sedih sangat tengok video tu. Rasa Alif ni mungkin dia rasa sunyi. Lepas tu dia dekat sana, mungkin dia jumpa kawan-kawan lama dia. But kita tak salahkan sesiapa. Cuma Bella doakan semoga Alif lebih kuat. And dengan sokongan keluarga dia, insyaAllah mungkin dia akan jadi lebih baik daripada kita semua. We never know. Rata-rata yang adik baca, ada yang menyokong Alif dan Bella kembali bersatu, tapi ramai juga yang tidak berapa setuju disebabkan kesakitan yang Bella alami. Jadi apa yang Bella boleh katakan kepada mereka di luar sana? Sekarang ni Bella tawakal, Bella cakap dengan Alif, jangan down, kita sama-sama move on. And kalau kita ada jodoh, insyaAllah ada. Tapi kalau tak ada jodoh, kita nak buat macam mana sekalipun, pergi mana-mana pun memang tak ada jodoh. Bella sekarang memang tumpukan kepada kerja dan juga anak.